Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya baru selesai rapat persiapan penerimaan tamu dari pengurus besar PGRI dan sekarang mau pulang menuju rumah. Jadi sekalian saja saya ajak teman-teman semua untuk lebih mengenali Rangkas Bitung, khususnya jalur dari Siliwangi Pasir Ona menuju rumah tinggal saya di BTN Mutiara Lebak. Di seberang gedung PGRI, bisa Anda lihat itu adalah gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Jadi lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak itu berseberangan dengan gedung PGRI. Nanti kita akan lihat ada tempat-tempat spesial apa saja di jalur Siliwangi Pasir Ona menuju rumah saya di BTN Mutiara Lebak. Nah, ini di depan di sini ada Dinas Sosial, yang diantaranya juga tempat untuk pelatihan-pelatihan sosial. Ini yang dikenal dengan Jalan Siliwangi. Di samping Dinas Sosial ada sebuah SD yang menjadi favorit di Rangkas Bitung Timur, yaitu SDN 1 Rangkas Bitung Timur. Ini di sebelah kiri ya, itu adalah SDN Negeri 1 Rangkas Bitung. Ini kita sudah sampai di daerah Depak. Di sebelah kanan itu ada kantor Departemen Agama. Kemudian di sebelahnya juga ada perumahan, istilahnya sebenarnya perumahan Depak. Sementara di kiri ini tempat dokter praktek Dr. Irfan, dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian lebih depan sedikit, ini belok kiri ada jalan ke daerah Kampung Dukuh. Dan ini sebelah kiri adalah BTN Palaton. Jadi ada BTN Depak, sebelah kanan ada BTN Palaton. Nah, kita sekarang akan belok kanan. Di sini ada pertigaan. Ini namanya pertigaan pengadilan. Karena di sebelah kanan itu, nah sebelah kanan tuh itu adalah kantor pengadilan Negeri Rangkas Bitung.
kita tiba di lampu merah dan sepertinya hujan kembali membesar ya teman-teman. Di daerah sini itu ada dealer Honda, kemudian ada bank BTPN. Agak kira-kira 100 meter lagi kita akan tiba di BPD itu Bank Jabar Pusat. Sementara di sebelah kanannya itu ada perguruan Mardiyuana. Kemudian di samping BJB ada klinik Agara, klinik tempat saya berobat atau mencari rujukan. Dan saya kira kalau jalan ini teman-teman sudah hafal ya, kita masuk ke Jalan Mutatuli. Nah, ini kita masuk ke Jalan Mutatuli. Jalan Mutatuli ini sebelah kanan ada belokan ke kantor pajak, kemudian ke SMP Negeri 4 Rangkas Bitung. Sementara ke sebelah kiri nanti ada seperti ini, itu adalah ke SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Dan di depan kita ada rumah tahanan kelas 2B Rangkas Bitung. Kemudian di depannya lagi ada alun-alun kota Rangkas Bitung. Untuk menuju BTN Butirlebak kita belok kanan menuju daerah Kalanganyar. Kita sekarang sampai di daerah Rumah Sakit Aji Darmo Rangkas Bitung. Di sebelah kanan apa itu adalah Rumah Sakit Aji Darmo atau Rumah Sakit Umum daerah Rangkas Bitung. Kita sekarang menuju ke Aweh, Kecamatan Kalanganyar. Masih ingat jembatan ini? Jembatan ini merupakan batas antara Kecamatan Rangkas Bitung dan Kecamatan Kalanganyar. Jadi kalau kita sudah tiba di ujung jembatan, berarti kita sudah memasuki Kecamatan Kalanganyar. Di sekitar ini ada warung makan sate yang enak, namanya Warung Sate Ojolali. Ini Warung Sate Ojolali. Kemudian di belokan ini ada tempat kursus milik Bu Haji Tin Supartini. Ini Siva Course, tempat kursus yang sangat terkenal bagi pelajar di Kota Rangkas Bitung. Teman-teman sekalian, kita tiba di pertigaan Aweh. Kalau lurus itu ke Leuwi Damar, ke Baduy, sedangkan ke kanan ini kita bisa menuju Terminal Mandala atau bisa juga ke Malingping juga lewat sini bisa. Tapi yang paling penting ini adalah jalan menuju rumah saya di BTN Mutiara Lembang. Thank you.
teman-teman sekalian, kita sudah hampir tiba ke Megar Lebak. Ini tepatnya daerah Ciberem ya. Kira-kira 50 meter lagi itu ada pintu gerbang BPN Megar. Kita belok kiri. Inilah dia BPN Kota Mutiara Lebak, Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, tempat tinggal saya bersama keluarga sejak tahun 2010. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.